Ini lele, raja lele Mas Fikri. Ini raja lele. Cakar. Ini baru nang di laut. Nah ini ikan bolu. Kalau di Jawa ikan bandeng. Iki lele Mas Fikri. Ini loh. Besar. Ada giginya. Hmm. Tadi pesan apa Mi? Cakap digoreng aja. Ya, digoreng. Jadi ini apa nih? Oh, ini cumi tepung. Kemudian ini udang. Bebek. Ada pete. Oh, bebek itu. Ini jadi ini lelenya besar sekali nunggu. Ini lele, raja lele Mas Fikri. Ini raja lele. Cakar. Ini baru nang di laut. Nah ini ikan bolu. Kalau di Jawa ikan bandeng. Iki lele Mas Fikri. Ini loh. Besar. Ada giginya. Hmm. Tadi pesan apa Mi? Digoreng aja. Ya, digoreng. Jadi ini apa nih? Oh, ini cumi tepung. Kemudian ini udang. Bebek. Ada pete. Oh, bebek itu. Ini ayam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, saat ini Janto berada di lesehan atau sari laut Mbak Atun ya. Jadi ini lokasinya berada di jalan Ujung Pandang ya, di dekat Tugu Selamat Datang ya, atau Tugu Mandiri ya. Tugu Selamat Datang Kota Makassar ya. Sini ini suasana sore, suasana makan malam, ramai sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman makan di Sari Laut Mbak Atun ini, ada tempat yang di dalam seperti ini teman-teman. Ada juga yang di luar ya, di depan warungnya atau di depan restonya. Jadi ini menyajikan menu, diantaranya ada goreng, bakar, rebus, saus asam, saus manis. Ini semuanya sari lautnya. Dan kalau kita makan di sini, ini disajikan sayurnya ya. Ini apa nih? Apa namanya ini? Ya, selada sama kemanginya. Disajikan sak nampan kayak gini. Kok ini udah keluar duluan? Sambel sama urap-urapnya ya. Kamu tiga ya apa Mi? Rasa manis kok gini. Rasa manisnya merah meriah. Ini petenya. Nah ini cumi. Asam manis. Buh sampai. Gimana Mi rasanya? Cumi enak. Empuk. Sudah cumi hitam. Tapi lebih panas. Dan ini ikannya. Ikan apa ini? Ikan kakap. Ikan kakap. Mari kita makan Mas Fikri. Oh Mas Fikri udah duluan makannya. Nah, ini yang bikin enak petenya ya teman.
urapnya ini juga enak nih. Campur sambel. Dulet. Ini ciri khas nasi sini. Rasanya agak keras ya. Jadi ini cuminya ini lembut dan fresh ya teman-teman. Cuman sayang, ya ini sayang sausnya ini medeni, warna merah kayak gini. Ya mas ya. Mas Fikri memang suka sekali sama cumi. Pelan-pelan kena baju. Oke, teman-teman, demikian review Janto kuliner sari laut Mbak Atun yang ada di Jalan Ujung Pandang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, Cak.